Selepas itulah video sebuah kereta Toyota Alphard milik seorang timbalan menteri melanggar peraturan jalan raya, Ahmad Marzuk Syari hari ini memohon maaf atas insiden tersebut. Menurut timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama itu, dia akan menerima dengan terbuka jika dikenakan tindakan atas kejadian tersebut. Terdahulu, satu video tular mencetuskan kemarahan orang ramai memaparkan kenderaan dengan nombor pendaftaran P45 memotong kenderaan di hadapan di garisan berkembar walaupun terdapat kenderaan lain di atas jalan tersebut dari arah bertentangan. Ahli Parlimen Pengkalan Cepat itu berkata sebagai manusia yang tidak sempurna, dia mengambil tanggungjawab atas teguran yang diberikan dan menjadikan ia sebagai penambahbaikan untuk diri sendiri dan kaki tangannya. Tambah Ahmad Marzuk, kes tersebut sedang dalam siasatan pihak polis dan kaki tangan yang terlibat telah dipanggil untuk memberi keterangan. Awal hari ini, Malaysia Kini melaporkan pihak polis sedang membuat siasatan awal berhubung video tular tersebut yang dikatakan berkejar untuk ke lapangan terbang. Difahamkan kereta jenis Toyota Alphard bernombor pendaftaran P45 itu dipandu seorang lelaki berusia 31 tahun yang bekerja sebagai pemandu pemimpin itu. Kejadian itu dilaporkan berlaku di Jalan Bukit Marak Binjai, Kota Baru kira-kira jam 5.20 petang Sabtu lalu.